Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Tole di SNS Channel. Pada kesempatan kali ini, Mas Tole akan berbagi tutorial cara mengirim lamaran kerja lewat email. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berlangganan di channel ini. Untuk melamar pekerjaan melalui email, kita harus mempunyai CV atau daftar riwayat hidup yang sudah kita buat. Seperti ini contohnya. Daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada daftar riwayat hidup dan dokumen-dokumen lainnya, sobat. Seperti foto, ijazah, surat keterangan dokter ya, dan yang lainnya. Setelah itu, tinggal kita masuk ke aplikasi Gmail. Di sini tinggal kita tulis email ya sobat. Nah, di sini pada pojok ini ada simbol pensil, tinggal kita klik. Ini pada dari, berarti alamat email kita. Diusahakan nama alamat emailnya tidak terlalu lebay ya sobat, sesuai saja dengan nama kita yang sebenarnya. Nah, pada kolom kepada ini ada dua pilihan, ada CC dan BCC. Untuk CC itu carbon copy dan BCC blank carbon copy. Jadi, jika sobat ingin melamar lebih dari satu email, usahakan menggunakan yang BCC. Jika menggunakan CC, nanti kita akan ketahuan kalau kita mengirim lebih dari satu alamat email. Nah, di sini tinggal kita BCC, masukkan alamat yang kita tuju. Misalkan seperti ini. Misalkan saja kita ambil beberapa email ya. Ini tinggal kita salin, terus kita masukkan ke BCC. Sudah. Nah, di sini pada kolom subjek kita isi keperluan kita dan sesuai dengan jabatan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Lamaran pekerjaan. Nah, di sini kita sebutkan posisi yang kita inginkan. Misalkan saja admin. Setelah itu pada bagian tulis email kita isi keterangan pelamar, terus kita kasih nama kita, terus alamat. Di sini pendidikan kita ya sobat, jangan lupa. Dan yang paling penting, nomor handphone agar kita bisa dihubungi oleh pihak perusahaan. Nah, nama misalkan saja pendidikan SMK, kasih kita jurusan misalkan TKJ. Nomor handphone. Nah, setelah itu kita lampirkan CV kita. Tinggal kita di file manager, kita pilih CV kita. Setelah itu oke.
tinggal kita kirim. Jangan lupa sebelum mengirim, kita berdoa dulu ya, agar cepat dipanggil oleh perusahaan. Nah, ini pesan terkirim ya sobat. Demikian cara mudah mengirim lamaran email lewat handphone. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.